dia orang akan ada sesi bertekak kecil tu, bertengkar sikit, tapi the end result best. Tahun 2021 saya dah buat bisnes sendiri, ada studio, Rockton Studio. Jadi Faras tu start bermula di sini bila Nahak start contact saya untuk booking, untuk try-try jamming kat sini sehinggalah sekarang. Okay, saya sendiri memang menyaksikanlah proses Farasu ni buat lagu, praktis, dan saya boleh nampak dia orang ni sangat fokus. Dan yang bestnya, dia orang dapat full support daripada the whole members. Mostly memang every week dia orang akan turun praktis di sini. Dan saya pun boleh cakap juga yang Farasu ni dah jadi macam Rockton Studio punya resident band, sebab every week dia orang, saya memang nampak dia orang punya full commitment yang dia orang bagi. Dan itu yang bestnya yang saya nampak selama setahun dia orang buat lagu, kemudian next weeknya ada keluar lirik baru. Jadi progress tu from A to Z memang saya nampak sendiri macam mana dia orang praktis. Dia orang ni, Farasu punya line up ni, dia orang ni ada, saya sendiri nampak dia orang ni ada PL masing-masing, dia orang ada perangai masing-masing. Saya ni sebab saya dah kenal lama sangat dengan Mus, jadi saya dah faham dia punya cara berfikir, cara permainan. Mus ni dia ada kebolehan mencipta lagu dan juga buat lirik. Apai ni satu ahli yang bestnya sebab dia ni jenis ikut je. Dia tak banyak bunyi, dia jenis wah follow kan. Macam tu je. Yang penting kalau dia rasa benda tu dia perlu bercakap, dia bercakap. Kalau tidak, dia buat kerja dia je. Aman ni orang yang dia senang get along. Walaupun dia kadang-kadang merapu-merapu dia pun, tapi dia boleh masuk kepala dengan saya. Dia memang mengam. Jack ni satu ahli yang paling bongsu lah dalam Farasu ni kan. Jack ni dia dapat bagi satu warna yang baru dengan skill bermain gitar dia. Dia dapat bagi satu mood yang baru kepada Farasu sendiri. Shah ni, saya cakap jujur, Shah ni dia seorang yang pada saya paling susah sekali nak dekat. Okey, pasal mungkin daripada dia sendiri, dia start bersembang dengan saya selepas 3 kali Farasu praktis di sini, baru dia sembang dengan saya. Bila dia berasa betul-betul orang tu ngam dengan dia, baru dia akan start rapat. Tapi once dah kenal, dia memang sempoi. Memang kami kalau sembang tu memang gelak-gelak je lah. Masuk air lah. Memang masuk air jugalah si Shah ni. Ini kawan lama saya lah, si Nahak ni juga. Nahak ni dia ada satu karakter leader. Memang saya sendiri boleh nampak lah wawasan Nahak ni, dia nak direct Farasu tu pergi macam mana. Nahak ni saya nampak dia more to management, which is bagus sebab dia firm dengan dia punya keputusan. Maksudnya dia boleh dengar pendapat, tapi kalau dia rasa benda tu tak betul, dia akan cuba yakinkan orang yang argue dengan dia tu kenapa dia betul. Itu yang pada saya, bukan semua orang ada macam tu lah. Player gitar semua orang boleh main gitar, tapi leadership tu, which is pada saya selut. Saya cakap jujur, saya mengharapkan supaya album ni successful, sebab saya nampak dia orang build up album ni from scratch sampai sekarang ni dah settle recording dengan Otai, Brother Rahmat. Jadi ni bukan album yang
yang cincai-cincai bikin, bukan? Okay, album ni memang sangat susun dari segi riffing, dari segi frame, dari segi lirik. Kemudian recording pun memang kita boleh katakan dia orang dah masuk gelanggang pro recording. Jadi saya mengharap sangat-sangat album ni diterima baik oleh pendengar metal tanah air. Semoga Farasu sukses dan boleh berkarya lagi untuk 10-20 tahun akan datang, insyaAllah.